Oke, selamat siang sobat kuliner ya. Semoga hari ini tetap sehat selalu walaupun keadaan hari ini tuh mendung sekali ya. Oh ya, sudah panjang lebar nih saya berada di daerah Pasar Tebet Barat ya. Ini pintu masuknya. Oh, itu keluarnya ke sana tuh ya. Nah, di sini bisa parkir mobil, parkir motor depan juga ada nih. Oke ya, kita akan mulai di sini nih. Banyak jualan jajanan yang di pinggir pintu keluar yang sebelah timur. Dari sini ada tahu berontak, tahu bakso, macam-macam deh. Di sana ada juga ya martabak mini ya, sebelah sana untuk mau. Nah, kita akan ke sana ya, kita cari tahu deh sama penjualnya. Tapi jangan lupa ya subscribe di channel ini agar channel ini terus berkembang mengeksplor jajanan kuliner yang ada di sekitar kita ya. Sini dulu ke martabak mini ini ada abangnya. Wah, ada Putri Ayu juga nih bang ya. Wah bang, selamat siang bang ya. Selamat siang. Selamat siang. Lu lagi bikin martabak bang ya? Iya. Itu satuan berapa nih bang? Satunya 1.500. 1.500. Ya. Pakai topping apa bang? Ada keju. Oh, ada keju. Coklat. Ada coklat. Apa lagi? Udah. Dua doang bang. Iya. Oh ya, ini kecil-kecil bangun nih. Iya. Cara bikinnya gitu bang ya? Ada loyangnya terus ada, ya. Cara bikinnya gimana bang? Ini adonan. Adonan. Dituangin. Dipuih. Oh iya. Diputer-puter bang ya? Diputer. Dikasih toppingnya keju. Keju. Langsung. Wih, cepet sekali bang. Iya. Oh gitu. Martabak mini Mang Utis. Mang Utis ya ini ya, martabak mini Mang Utis. Mang Garut. Iya, Mang Garut. Iya, Mang Garut. Orang Sunda ya. Iya. Ini Putri Ayu berapa bang ya? Ada Putri Ayu juga. Putri Ayu 10.000. 10.000 ya tepat. Itu yang bikin istri. Istri, aduh jadi pan. Ini bikin langsung ya? Iya langsung. Ini bikin langsung oleh martabak mininya. Cuma 1.500 loh, murah nih. Ya. Dari satu pak nih udah disiapin. Setiap hari buka bang di sini? Setiap hari. Dari pagi? Iya. Dari pagi. Sampai jam berapa bang tutupnya? Sampai jam 5 sore. Gua rasa ini 1.500an. Pakai coklat terus ada pakai keju ya, topping keju. Pakai keju martabak mini empuk matang sampai ke dalamnya. Rasanya juga enak ya, rasa kejunya kerasa, mantap sekali. Oh ini ya, ada tahu bakso 68, ada mendoan juga, tahu berontak nih. Wah mantep nih, kayaknya isinya sayuran nih. Ya. Tanya abangnya, bang, bang di jualan tahu bakso bang ya? Tahu bakso berapaan bang di sini? Satunya 3.500. Satu 3.500. Nah, kalau ini tahu berontaknya? Sama. 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 Isinya sayur, isinya sayuran apa sih? Kayak ada wortel. Sayur, toge sama wortel, kol. Sama. 3.5. Sama. Oh 3.5. Terus ini ada berapa? Mendoan. Mendoan. Mendoan sama. 3.5. Oh ya. Wih, hujan-hujan gini ya. Aduh, deres banget nih. Enak tuh makan gorengan ya. Ini ada yang tahu bakso nih. Yang terus ini ada tahu berontak nih. Dalamnya sayur. Kita lihat dulu ya. Nih, kita tahu baksonya dicobain deh. Lihat. Kita buka ya, ada togenya ya, pakai motor, pakai kol, komplit, tahunya gede banget nih, 3.5 loh, tahunya enak, tahunya lembut, garing juga, gurih ya. Tapi juga ada nih yang jual gorengan juga nih, kayak ramai banget dia, tadi berhadapan belakangan kayak gini nih, bang, selamat siang bang, ini lagi bikin apa bang? Oh, combro bang Isro. Oh, satu berapaan bang ya? Combro 5.004. Oh, 5.004. Pakainya itu porsinya 5.004. Jadi satu 1.550 ya? 1.250. Ini digoreng tuh sana. Tuh gorengnya tuh ada bakwan. Ini bakwan nih. Tahu, ada combro. Wah, misalnya udah habis nih. Nah, ini adonan ini pakai itu ah, singkong ya, di parutnya. Lagi digoreng tuh. Wah, lagi di sini ya.
bikin ya ini cabenya apa itu ya bumbu apa kayak itu dari apa oncom, ya oncom oncom ya Pak di Maman ya di daerah ini ya pasar tepat barat ya, ya samping pasar ya Yunus, ya Yunus ya oh, oke okay, Bang makasih ini masih simpulan nih ya di combro Pang Maman Pang Maman nih wah mateng dalamnya juga ikut mateng kering tetap enak ya dimakan nes nggak keras tuh isian tuh oncomnya tuh banyak tuh pedes ya lumayan lah pedes.